yang supportingnya selalu berganti, tapi penilai tidak pernah ganti karena ini ikon. Jadi kami setiap event akan membagikan secara gratis untuk lebih memperkenalkan sebetulnya lebih potensi-potensi kuliner yang ada di kita. Kami berharap Kota Solo yang sudah ditetapkan menjadi destinasi kuliner nomor satu di Indonesia, kami lebih pengen bahwa bagaimana pusat gastronomi dunia minim Asia itu kita pegang, karena berbagai cita rasa kuliner Nusantara itu ada di Jawa, di Solo Raya, Jawa Tengah, dan Indonesia pada umumnya. Kami berharap ini ya, kami harap. Ada berapa porsi tempeng tadi? Ya sorry, hari ini 2.500 kami siapkan. 2.000? 2.500. Sama. Nanti akan dibagikan simbolis saja atau langsung di? Langsung, karena biar mereka bisa langsung menikmati setiap apa yang kita sajikan. Iya. Iya, langsung. Ada Rino sebagai ketua panitia. Solo kuliner ini. Ini yang kedua, Pak. Yang kelima. Kelima ya. Oh iya. Kemarin tak cepatnya loh, terus gitu. Gambarnya ada loh. Ini bajingan Temanggung. Oh, bajingan Temanggung. Ini apa? Ini gue nasal. Apa? Bajingan Temanggung. Ya, gue rupin dulu ini mau. Yeah.